Ya, selamat datang di channel kami. Di sini kami akan memperlihatkan atau menjelaskan tentang tata cara perawatan pasca panen tanaman nilam. Di sini juga kami ingin sedikit menerangkan tentang tumpang sari yang kami lakukan antara tanaman kakao dengan tanaman nilam. Jadi kita akan membahas juga tentang bagaimana tata cara agar kedua tanaman ini tetap tumbuh sehat dan tidak saling mengganggu. Namun untuk perawatan kakao itu akan kami hadirkan pada postingan selanjutnya. Sementara kami susun dan buat videonya dan kita akan fokus tentang perawatan tanaman nilam pasca panen. Mudah-mudahan tanaman nilam kita bisa tumbuh sehat dan subur dan bisa panen kedua. Ini adalah bekas panen pertama. Jadi pada tahapan ini kita akan fokus pada gulma pada tanaman nilam kita, karena gulma ini bisa saja menjadi penghambat utama dari perkembangan dari tanaman nilam ini, karena adanya persaingan dalam perebutan nutrisi tanah sehingga pertumbuhan nilam tidak bisa maksimal. Olehnya itu gulma ini harus kita musnahkan. Ya, di sini kami akan menggunakan herbisida khusus untuk nilam. Jadi seperti postingan kami sebelum-sebelumnya, di mana kami membuat postingan tentang racun yang kami gunakan, di mana racun itu tidak membunuh nilam namun bisa membunuh setiap gulma yang ada di sela-sela nilam. Dan racun itu pun kami aplikasikan di tahap kedua ini. Nah, dan inilah hasilnya 3 hari setelah perlakuan atau aplikasi menggunakan herbisida khusus untuk tanaman nilam, di mana kami menggunakan 2 produk yang biasa kami gunakan, yakni Trendy dan Agil. Di mana kegunaan Trendy sendiri itu seperti rumput-rumput yang kita lihat ini adalah rumput lulangan atau biasa juga disebut cipotedong kalau daerah kami. Itu bisa kita musnahkan dengan menggunakan agil. Sedangkan yang berdaun lebar kami biasanya menggunakan Trendy. Jadi kami mix kedua racun ini untuk kami aplikasikan bersamaan. Dan seperti inilah hasilnya dalam 3 hari. Ya, umur tanaman nilam saat ini sudah 40 hari pasca panen, atau tepatnya juga sekitar 1 minggu setelah aplikasi menggunakan anti gulma khusus. Kita bisa melihat pertumbuhan nilamnya tetap baik dan subur.
Sedangkan gulmanya kita sudah bisa melihat perubahan warna yang jelas, sudah mulai berwarna agak kecoklatan dan ada beberapa yang sudah mulai kering. Itu artinya aplikasi racun ini berhasil untuk memusnahkan gulma pada tanaman nilam kita. Kita sangat berharap mudah-mudahan pertumbuhan nilam ini selanjutnya bisa tetap sehat dan subur. Mudah-mudahan ini bisa kita panen di usia 4 bulan pasca panen perdana. Kita bisa melihat pertumbuhan nilamnya sudah sangat baik. Inilah keunggulan dari panen kedua atau selanjutnya dibanding panen pertama. Nanti kami akan jelaskan keunggulan yang lain tentang panen kedua atau ketiga dibanding panen pertama. Ya, kami juga sedikit memberikan tambahan video yang menggambarkan tentang betapa terbantunya kita setelah menemukan cara memusnahkan gulma dari tanaman nilam kita tanpa merusak atau mengganggu tanaman nilam kita. Jadi kita bisa melihat di sini di mana gulmanya itu hampir sama tinggi dan besarnya dengan nilam kita. Namun dengan adanya anti gulma khusus yang kita gunakan, kita bisa melihat perubahan warna pada gulma atau rumput ini sudah mulai agak menguning, sedangkan nilamnya tetap tumbuh sehat dan subur. Namun harus mengikuti tips-tips yang dimana sudah kami perlihatkan tadi tipsnya.